Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are always in good condition. Welcome back to our English class today with me, Umi Nur. Now, let's continue our materials and please open your book page 24. The advantages of energy in bahasa, keuntungan dari energi. Now, look at part A, listen and answer. There are three pictures there, ada tiga gambar di sana. And look at the questions. Question number one, what do you see in the pictures? Apa yang kamu lihat di gambar itu? Yeah, there are water faucet, windmill, and last sun. Jadi di sana ada gambar keran air, kincir angin, dan juga matahari. Okay, number two, what energies are there in the pictures? Energi apa yang ada di gambar-gambar tersebut? Okay. For the first picture, untuk gambar yang pertama atau gambar keran air itu, kira-kira energi apakah yang terdapat pada keran air tersebut? Yes, water energy or hydropower, atau sumber energi air. Kemudian picture number two, what energy is there in the picture number two? Yes, wind energy atau energi angin. Jadi pada kincir angin terdapat energi angin. Sama seperti pada keran air terdapat energi air atau tenaga air, maka pada kincir angin terdapat energi angin. And the last picture, what energy is there in the picture? Kira-kira energi apa yang terdapat pada gambar yang ketiga? Ya, solar energy atau energi matahari. Jadi dari tiga gambar tersebut kita dapat menemukan tiga sumber energi, yaitu water energy atau energi air, kemudian wind energy atau energi angin, dan last solar energy atau energi matahari. Now look at the question number three. What are the benefits of energy in our life? Apa keuntungan dari energi pada hidup kita? Okay. The benefit of energy in our life, generally, energy is used for activity of living things, such as for the light, shower, and so on. Jadi secara umum energi itu digunakan untuk seluruh kegiatan atau aktivitas dari makhluk hidup, seperti untuk penerangan atau sebagai pengganti lampu, dan juga untuk mandi dan masih banyak yang lainnya. Now look at part B, look and listen on page 25. Buka bukunya halaman 25, bagian B, lihat dan dengarkan. Save the energy atau menghemat energi. 5 rules for saving energy. 5 aturan untuk menghemat energi. 1. Shut off the lights when you are done using them. Jadi, matikan lampu ketika kamu selesai menggunakannya. Jadi, ketika kita telah selesai menggunakan lampu, maka kita harus mematikan lampu tersebut. Number 2, don't leave the refrigerator door open. Jadi, jangan kita biarkan pintu kulkas itu selalu terbuka, atau kita tidak boleh meninggalkan pintu kulkas dalam keadaan terbuka. Number 3, fix dripping faucet. Jadi
kita harus memperbaiki keran air yang menetes. Number 4, take a short shower instead of a long bath. Jadi kita lebih baik mandi sebentar daripada mandi terlalu lama. Itu untuk menghemat energi air. And the last, number 5, help your father and your mother plant the trees to help shade your house on hot days. Jadi kita harus membantu ayah dan juga ibumu menanam pohon untuk melindungi rumah dari hari-hari yang panas, atau melindungi rumah dari sinar matahari yang terlalu panas. Oke, jadi itulah 5 aturan yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi. 5 rules for saving energy. Now look at part C, listen again part B and write if it is true or false. Jadi setelah kita baca 5 rules for saving energy, kita lihat beberapa kalimat ini, kira-kira manakah yang benar atau true and manakah yang salah atau false. Look and listen ya. Coba dengarkan dan kita jawab sama-sama. Number 1, you can take long shower. Kamu bisa mandi lama. Is it true or false? Yes, it's false because we have to take a short shower. Jadi kita seharusnya mandi lebih sebentar daripada mandi terlalu lama. Okay. Number 2, help your parents plant trees. True or false? Yes, it's true. Jadi kita harus menolong orang tua kita menanam pohon. Number 3, leave the refrigerator door closed when you leave. Is it true or false? Yes, it's true because kita harus meninggalkan kulkas kita dalam keadaan tertutup ketika kita selesai menggunakannya. Next, number 4, shut off lights when you don't use them. Is it true or false? Yes, it's true. Kita harus mematikan lampu ketika kita tidak menggunakannya. Jadi, jika tidak terlalu perlu, maka kita tidak perlu menghidupkan lampu. And the last, number 5, don't fix dripping faucet. Is it true or false? Of course it's false, karena kita seharusnya memperbaiki keran yang menetes atau memperbaiki keran air yang menetes. Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi beberapa sumber energi seperti energi air, energi angin dan juga energi matahari, serta beberapa manfaatnya dan juga beberapa aturan untuk menghemat energi. Umi harap anak-anak dapat memahami dan juga mengerti materi yang telah Umi sampaikan hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Umi tidak memberikan tugas apapun terhadap anak-anak, tapi anak-anak cukup belajar sendiri untuk materi yang telah Umi sampaikan pada video ini. Tidak ada tugas, cukup mempelajari sendiri apa yang telah Umi sampaikan pada video ini. Baiklah anak-anak, Umi rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Umi ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students.